Setelah pelaksanaan KTT G20 di Bali, semakin nampak kedekatan Presiden Joko Widodo dengan sederet pemimpin dunia. Presiden Joko Widodo rupanya punya panggilan spesial buat para sederet pemimpin negara, seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden hingga Presiden China Xi Jinping. Panggilan spesial dibeberkan sendiri oleh Jokowi saat ngobrol bersama para pemimpin media massa di Apurva Hotel Nusa Dua Bali Kamis malam. Lalu, siapa saja yang mendapat panggilan spesial dari Pak Jokowi? 1. Presiden Amerika Serikat. Jokowi mengaku punya panggilan spesial dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Panggilan tersebut adalah My Senior. 2. Presiden China. Bukan cuma Biden yang punya panggilan sayang, Jokowi juga ternyata punya panggilan khusus untuk Presiden China Xi Jinping. Disebutkan kalau Jokowi memanggil Xi dengan sebutan Big Brother. 3. Presiden Rusia. Diketahui, Jokowi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin punya hubungan yang dekat. Nampaknya panggilan akrab pun telah disematkan oleh Jokowi. Jokowi memanggil Putin dengan sapaan My Brother. Panggilan buat Putin itu juga sempat terungkap saat dia chit-chat dengan Putin lewat panggilan telepon. Putin sendirilah yang membeberkan sapaan tersebut saat menjadi pembicara di Valley Discussion Club yang bertajuk Dunia Pasca Hegemoni, Keadilan dan Keamanan untuk Semua, yang digelar di Moskow pada 24 sampai 27 Oktober 2022. 4. Presiden Turki. Tak ketinggalan, Jokowi juga menempatkan panggilan khusus bagi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Erdogan yang kerap dipanggil My Brother oleh Jokowi, sempat diungkap Jokowi saat mengirimkan doa kepada Erdogan saat sakit akibat COVID-19. Jokowi pun menuliskan cuitannya di Twitter pada Jumat 11 Februari lalu yang ditujukan kepada Erdogan. Dalam Twitternya tertulis, "Iriana dan saya mengirimkan doa agar Presiden Erdogan dan Ibu Negara Emin Erdogan segera sembuh. Cepat sembuh, my brother," tulis Jokowi.